ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون ايه مو ثانيه itu bagaimana hukum menerima parcel dari bank dan hukum memakannya. Jazakumullah khair. Menerima parcel dari bank. Maksudnya di sini bank yang bermuamalah dengan riba, dah hukum makannya. Jadi dilihat parcel itu tujuannya apa di situ. Kalau dia seorang nasabah, misalnya, karena dia menabung di situ, diberi parcel, maka itu tidak boleh diambil. Itu bagian dari riba. Itu haram untuk dia makan, ya. Kalau dibawa ke rumahnya, dia kasih ke orang, dia kasih ke orang, tidak dia kembalikan lagi ke bank, tapi dia kasih ke orang, atau dia beri kepada orang yang memerlukannya. Iya, tapi kalau misalnya dia tidak ada kaitan dengan bank, sebagai pihak yang bank berbuat kebaikan, atau dia bagi-bagi, misalnya, parcel ke masyarakat. Dan kita termasuk orang yang diberi, sedangkan kita tidak ada kaitan dengan bank itu. Bagi itu, masuk ke dalam pembahasan hukum menerima hadiah dari orang yang memberi hadiah dari harta riba. Itu hukumnya boleh, berdasarkan dalil bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dari seorang perempuan Yahudi dan Nabi menerima hadiah dari beberapa orang di Medina dari orang Yahudi padahal dimaklumi ya, orang-orang Yahudi itu makan riba disebutkan dalam Al-Quran mereka akan riba karena kaidahnya di dalam pembahasan yang seperti ini dosa itu ditanggung terhadap orang yang melakukannya langsung bukan ditanggung terhadap kita itu dua masalah yang harus dibedakan semoga Allah memberi taufik kepada semuanya Wallahu ta'ala alam